Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, tema kita sudah ganti loh. Ada yang sudah tahu tema kita hari ini apa? Ya, tema kita hari ini adalah Alhamdulillah lingkunganku bersih, badanku sehat. Sekali lagi ya, Alhamdulillah lingkunganku bersih, badanku sehat. Nah teman-teman, hari ini di Sentra Seni kita akan belajar tentang lingkungan di sekitar rumah. Hari ini Ustazah Rofi akan mengajak teman-teman membuat gambar rumah dengan teknik kolase. Nah, apa saja bahannya? Bahan yang pertama adalah LKS yang ada gambarnya rumah, ada gambar pohon, ada gambar matahari yang ada di tas ya, nanti dilihat. Yang kedua adalah kertas kado. Dan yang ketiga adalah berbagai macam warna-warni kertas lipat. Dan yang terakhir adalah lem. Oke, kita mulai teman-teman. Tapi jangan lupa, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan bermain kolase dengan menempel di atas gentingnya, gambar genting dengan menggunakan kertas kado. Kita kasih lem permukaan atap rumahnya dengan menggunakan lem. Setelah itu kita tempel, kita potong kecil-kecil teman-teman, dipotong kecil-kecil. Nah, kemudian ditempel, dipotong kecil-kecil. Ustazah Rofi yakin teman-teman di rumah pasti bisa membuatnya karena sangat mudah teman-teman. Nah, dipotong kecil-kecil, kemudian ditempel sampai tidak terlihat kertasnya. Nah, yang terlihat adalah kertas lipat, kertas kadonya. Sudah, kita tempel. Satu persatu. Nanti dilanjutkan ya teman-teman ya. Ditempel sedikit-sedikit. Oke, atap rumahnya sudah jadi. Teman-teman, dikerjakan ya di rumah ya. Boleh dibantu ayah atau bunda. Selanjutnya, kita akan membuat kolase temboknya teman-teman. Sama seperti tadi ya. Nah, kita akan membuat temboknya. Ustazah akan membuat temboknya dengan menggunakan warna pink. Buka tembok. Dan bagian rumahnya atau temboknya, Ustazah menggunakan warna pink. Teman-teman boleh menggunakan warna yang lain, boleh. Atau badannya menggunakan kertas kado juga boleh, terserah teman-teman. Nanti sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, seperti ini.
Nanti jangan lupa di bagian jendela atau pintunya teman-teman gunakan warna yang lain biar semakin cantik. Oke, teman-teman. Saudara Rofi yakin teman-teman pasti bisa. Nah, kolase rumah bikinan Ustazah sudah jadi. Tadaa! Saudara Rofi yakin teman-teman di rumah pasti bisa membuat yang lebih cantik dari ini. Dan ini adalah kolase bentuk rumah untuk kelompok A. Saudara Rofi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.